Bonus demografi membuat Indonesia surplus 60% anak muda yang produktif. Wakil Menteri Parekraf Angela Tanusudibyo mengajak anak muda aktif dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Wakil Menteri Parekraf Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif menghadiri acara Cangkruk dan Ngobrol Bareng Pelaku Ekonomi Kreatif atau Copek Kreatif Surabaya di Kampus B Universitas Airlangga Surabaya. Acara tersebut menghadirkan mahasiswa kreatif, konten kreator, dan wirausahawan muda dari berbagai kampus di kota Surabaya. Salah satunya Usman Nur Haider, mahasiswa Prodi Sosiologi UNAIR Surabaya. Meski masih mahasiswa, ia sudah menjadi pengusaha konveksi produksi tas, jaket, dan kaos dan memiliki 34 karyawan. Memang sempat ekspor ke Malaysia, ke Thailand, Taiwan, dan Singapura. Oke, sejak kapan, Mas? Tahun berapa ini? Kami mendirikan sejak 17 Desember 2016. Dalam kesempatan tersebut, Angela Tanusudibyo mengajak anak muda aktif dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini merupakan semangat sebenarnya buat kita di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat potensi-potensi generasi muda yang sangat produktif khususnya di bidang ekonomi. Usai memandu acara Copek Kreatif, Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo melihat berbagai produk makanan dan busana hasil karya para mahasiswa di kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan.